Halo, selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan menggambar kartun lagi ya, kartun yang ada di Marvel City, yaitu superhero Captain America. Jadi di hari ini ya kita akan menggambarnya. Oke, tutorial gambar kartun superhero Captain America. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Jadi kita akan gambarnya seperti ini. Kita buat kotak, lalu lingkaran, terus dihapus lingkarannya. Kita buat kepalanya dulu ya. Jadi kita gambar di bagian kepalanya dulu ya. Jadi kepalanya itu seperti oval ya. Namun kita memakai tool yang ada di atas, yaitu tool kotak dan lingkaran dulu. Terus dihapus seperti ini ya. Lalu dihapusnya pakai eraser seperti ini ya. Pelan-pelan, jangan sampai tergagal. Terus kita gambar di bagian mata ya. Nah, di bagian mata kiri dan kanan. Nah, diri kiri kanan ini, lalu kita gambar lagi di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kita gambar bagian topengnya atau kostumnya. Nah, kostumnya seperti ini, memakai tool pensil seperti ini juga. Terus kita gambar mulut, terus kita gambar alis, atas-atas ya. Nah, seperti ini. Terus kita kasih detail gambar topengnya atau wajahnya. Terus kita gambar hiasan di bagian atas, yaitu seperti telinga ya. Nah, seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita gambar huruf A di bagian kepalanya ya. Huruf A ini adalah simbol ya, atau Amerika ya. Kita cari tulisannya atau fontnya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah cari font yang cocok, terus kita rubah ukuran tulisan. Ukuran tulisannya terserah, atau kita sesuaikan, ditaruh di bagian atas seperti ini. Oke. Kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Kalian simak dan kalian praktekkan ya di program Microsoft Paint ya. Oke, kalian lanjutkan dulu. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi kebanyakan menggunakan tool pensil ya. Nah, kasih detail-detail seperti ini. Kita gambar kostumnya seperti ini ya. Di bagian sabuknya seperti ini, garis-garis. Terus kita gambar bintang ya, untuk bagian dadanya seperti ini. Terus kita gambar bintang lagi untuk tamengnya atau senjata dari Captain America seperti ini. Terus kita gambar lagi bagian lingkaran ya, atau hiasan namanya seperti ini. Nah, kalian bentuk atau kalian atur lingkarannya seperti ini ya. Nah, lingkarannya kalian atur biar bagus, biar teratur. Nah, seperti ini. Terus kalian atur lagi lingkarannya seperti ini. Nah, diatur ya. Nah, terus seperti ini, ada yang lingkaran kecil ya. Terus diatur lagi supaya bagus, supaya gambarnya tidak berdempetan lingkarannya. Kalau sudah seperti ini ya, kita tahap mewarnai ya. Nah, mewarnai ini menggunakan color ya. Nah, colornya bisa di bagian edit color kalau tidak ada warna yang sesuai. Nah, Captain America adalah identik dengan warna biru dan merah ya.
Jadi kita cari warna biru dan merah ya, kalau tidak ada yang cocok baru kita cari di edit color. Kalau sudah baru kita warnai seperti ini ya, kita sesuaikan dengan contoh aslinya atau warna aslinya. Nah seperti ini ya, kalau tidak ada warna yang cocok kita cari di edit color. Nah warna birunya seperti ini, nah birunya dan merahnya seperti ini. Terus kita warnai bagian kecil-kecil atau detailnya. Nah, di bagian detailnya ini kalian bisa kasih warna yang hampir mirip seperti coklat ini. Nah, warna coklatnya kita atur, terus kita warnai di bagian kostum Captain America. Oke. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Jika ada pertanyaan atau kalian ingin request gambar apa, bisa di bawah kolom komentar di bawah ini. Oke. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Gambar kartun mini Captain America superhero dari Marvel. Oke, sekian video kali ini saya ucapkan dan saya akhiri. Terima kasih.